Sadaqallahul Azim. Nah, Diva, mengajinya sudah selesai. Diva dan Pupus boleh pulang. Iya, Pak Haji. Ayo, Pus, kita pulang. Ayo, Diva, kita pulang. Ibu pasti sudah menunggu kita. Diva pulang dulu ya, Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Diva pulang. Pupus juga pulang. Waalaikumsalam. Lihat, Pus. Ibu sedang menyetrika bajuku. Iya, Diva. Ayo kita membantu Ibu. Diva sayang, sudah pulang mengaji ya? Apa Diva boleh membantu Ibu menyetrika? Tidak usah, Diva. Diva bantu bawa pakaian ini saja ke kamar Diva. Baik, Bu. Hei, lihat Diva, aku menemukan sebuah album foto. Album foto? Ayo kita lihat, Pus. Wah, ini fotoku waktu masih bayi, Pus. Oh, kalian sedang melihat album foto ya? Iya, Bu. Foto Diva waktu kecil. Tapi fotoku kok tidak ada sih? Fotoku mana, Diva? Foto Pupus tidak ada di album ini. Nah, ini foto Diva ketika baru saja dilahirkan. Ibu mengandung Diva selama 9 bulan di dalam perut ibu. Setelah 9 bulan di perut ibu, akhirnya Diva lahir. Keluar dari dalam perut ibu. Setelah usia Diva 1 tahun, Diva kecil mulai belajar jalan. Dan ketika Diva lapar, ibu selalu siap menyuapi Diva dengan bubur. Kok makannya bubur? Pupus Kanopus, aku kan masih kecil, jadi makannya bubur. Iya, Pus, karena Diva belum bisa mengunyah makanan. Ketika Diva kecil sedang sakit, ibu segera membawa Diva ke dokter. Ibu sangat menyayangi Diva. Diva juga sayang ibu. Pupus juga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diva sayang ibu dan ayah. Diva akan berdoa untuk ibu dan ayah. Apakah Diva sudah hafal doa untuk orang tua? Sudah, Bu. Doanya seperti ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Ya Allah, ampunilah aku, ibu bapakku, dan kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Amin. Teman-teman pasti sayang sama ibu dan ayah. Teman-teman harus mendoakan mereka. Ayo kita ulangi dan hafalkan doa untuk ibu dan ayah kita. Doa untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan kasihilah mereka keduanya
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil.